kembali lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, seperti apa materi kita hari ini? Silahkan simak video ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa mampu menunjukkan kalimat perintah dengan baik. Yang kedua, siswa mengetahui kegiatan siang hari sesuai aturan. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kalimat perintah. Anak-anak perlu ketahui ada banyak sekali macam kalimat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu isinya permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan dan santun ya. Jangan membentak-bentak ketika kalian ingin seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah itu juga biasanya menggunakan tanda seru. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana bentuk tanda seru? Yaitu ada garis ke bawah dan ada titik di bawahnya. Nah, itu adalah tanda seru. Contoh kalimat perintah. Yang pertama, misalkan ya, Dedi tolong ambilkan sendok di meja makan. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah yang pertama, anak-anak. Anak-anak, kalau ingin seseorang melakukan sesuatu untuk anak-anak, anak-anak jangan lupa bilang tolong ya, atau minta tolong. Nah, itulah kalimat yang menunjukkan rasa sopan santun kepada orang lain ya. Yang kedua, ayo teman-teman kita kerjakan tugas ini. Nah, juga mengucapkannya itu harus sopan ya, jangan membentak-bentak, jangan marah-marah. Nah, yang ketiga, Maria jangan memegang radio jika tanganmu basah. Nah, itu juga contohnya. Ingat, kalau anak-anak ingin mengucapkan kalimat perintah itu, nadanya jangan bentak-bentak, jangan marah-marah ya. Nah, kalimat perintah juga dapat ditemukan di percakapan sehari-hari ya, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba baca percakapan Deli dan Ibu. Kita baca sama-sama ya. Deli, Ibu, Deli sudah pulang. Nah, ibunya berkata, selamat datang Deli, ayo masuk nak. Nah, Deli pun berkata, baik Bu, Deli buka sepatu dulu sebentar. Nah, ibunya membalas, jangan lupa simpanlah sepatumu di rak. Nah, itu contohnya kalimat perintah anak-anak. Kemudian Deli menjawab, sudah Deli simpan Bu. Ibunya menjawab, anak pintar, segera gantilah seragammu dengan pakaian yang bersih. Nah, itu juga kalimat perintah anak-anak. Kemudian Deli menjawab, baik Bu. Nah, anak-anak juga bisa mempraktekkan percakapan ini dengan ibu atau kakak anak-anak di rumah ya. Kemudian anak-anak, lihat halaman 39 di buku modul tema 3-nya. Di sana ada ayo berlatih. Berilah tanda centang yang menunjukkan sikap sesuai aturan. Dan berilah tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan sesuai aturan. Ya, kita kerjakan sama-sama ya. Anak-anak juga tulis di buku modulnya. Baca yang pertama, mencuci tangan sebelum makan siang. Nah, apakah itu menunjukkan sikap sesuai aturan atau tidak? Ya, sesuai ya, kita beri tanda centang. Kemudian, yang kedua, langsung bermain setelah pulang sekolah. Nah, apakah itu sikap yang menunjukkan sesuai aturan atau tidak? Tidak ya. Kemudian, langsung pulang ke sekolah setelah selesai jam sekolah. Apakah baik atau tidak? Ya, baik ya, kita harus pulang dulu setelah pulang dari sekolah ya. Selanjutnya, membantu ibu merapikan meja setelah makan. Nah, apakah ini baik atau buruk? Ya, baik ya. Kita harus selalu membantu ibu di rumah, anak-anak.
kemudian bermain ke rumah teman. Nah, apakah itu baik? Baik ya, asal bermainnya itu ingat waktu. Kalau sudah sore, anak-anak harus pulang ke rumah ya. Jangan main terlalu sore. Kemudian mengerjakan PR. Nah, apakah mengerjakan PR sikap yang baik? Ya, tentu saja sikap yang baik ya. Kemudian tidak berganti seragam dengan pakaian rumah. Nah, kalau anak-anak bermain masih menggunakan seragam sekolah, apakah itu baik? Tidak ya, nanti seragamnya bisa kotor. Kemudian mengucap salam ketika sampai di rumah. Ya, ini baik ya. Kemudian tidur siang setelah berganti pakaian. Nah, apakah itu baik anak-anak? Iya, baik ya. Kemudian tidak makan siang karena tidak suka dengan lauknya. Waduh, ini tidak baik ya anak-anak. Kita itu harus makan siang supaya tidak lemas dan tidak sakit badannya. Oke anak-anak, anak-anak juga bisa tuliskan ya. Kita sudah mengerjakan ini sama-sama. Kemudian anak-anak buka lagi bukunya halaman 40. Nah, di sana ada menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai dengan nilai tempat. Anak-anak, kita sudah mempelajari nilai tempat bilangan pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat kan? Nah, anak-anak lihat di sini ada Dedi mempunyai 16 pensil. Nah, ada 16 pensil yang dimiliki oleh Dedi. Sebanyak 10 pensil diikat menjadi satu. Dan sisanya 6 pensil lainnya tidak diikat. Nah, jadi 10 pensil diikat oleh Dedi dan sisanya lagi 6 pensil tidak diikat. Jadi, jumlah seluruh pensil yang dimiliki Dedi ada berapa? Ya, ada 16 ya. Nah, dari angka 16 ini kita dapat menentukan nilai tempat bilangannya, anak-anak. Nah, kemarin kita sudah mempelajari kalau nilai tempat bilangan itu ditentukan dari yang paling kanan ya. Paling kanan itu disebut satuan. Kemudian di sebelahnya puluhan, di sebelahnya lagi ratusan, dan seterusnya. Nah, kita lihat angka 16 ini mempunyai dua angka, yaitu angka 1 dan angka 6. Lihat angka 1, anak-anak. Angka 1 di angka 16 ini menunjukkan nilai puluhan ya. Jadi 16 sama dengan 1 puluhan dan angka 6-nya ini menunjukkan nilai tempat satuan. Jadi 16 sama dengan 1 puluhan dan 6 satuan. Nah, kalau angka 1 itu bernilai puluhan, itu nilainya 10. Dan angka 6 itu nilai tempatnya di satuan, itu nilainya 6 ya. Anak-anak sudah mengerti kan? Nah, sekarang kita buka lagi halaman 41 anak-anak. Di sana ada Ayu berlatih. Sekarang Miss Putri akan contohkan satu soal. Soal yang lainnya anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Kita lihat soal nomor 1 anak-anak. Kita hitung ada berapa tumpukan buku yang ada di sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku anak-anak yang ada di tumpukan. Dan yang ada di sampingnya itu, yang tidak ditumpuk itu, ada 8 buku. Jadi kita jumlahkan 10 ditambah 8, ada 18 buku ya. Kita tulis angka 18-nya. Nah, kita tentukan sekarang nilai tempatnya. 18 sama dengan, seperti yang tadi, angka 1 pada angka 18 ini adalah nilai tempat puluhan. Jadi kita tulis 1 puluhan dan nilai tempat satuannya ada di angka 8 ya. Kita tulis 1 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi 18 mempunyai nilai tempat 1 puluhan dan 8 satuan. Nah, seperti itu cara membuat nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Nah, untuk yang nomor 1, yang kedua, ketiga, dan keempat ini anak-anak kerjakan sendiri ya. Miss Putri sudah contohkan satu soal.
Nah, sekarang kita lihat nomor 2, Nana. Nomor 2 di sana ada isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini sudah diketahui ada angka 11. Jadi kita tentukan nilai tempatnya, angka 1 yang di paling depan itu menunjukkan nilai tempat puluhan. Jadi kita tulis 1 puluhan ditambah 1 yang di belakang, yang paling belakang itu adalah nilai tempat satuan. Jadi kita tulis 1 satuan. Jadi angka 11 itu mempunyai nilai tempat 1 puluhan dan 1 satuan ya. Kemudian anak-anak lihat nomor E. Nah, di sini soalnya berbeda ya. Di sini tidak diketahui angka yang ada paling depan ini, tapi diketahui sudah nilai tempatnya. Jadi nilai tempatnya yang pertama ada 1 puluhan ditambah 9 satuan. Jadi kalau kita tulis angkanya menjadi berapa, Nana? Iya, menjadi 19 ya. Angka 1 puluhan ini nilainya 10. Kita taruh di angka 1 paling depan, dan 9 ini nilai satuan bernilai 9. Jadi kita tulis angka 9-nya di belakang angka 1. Jadilah 19. Begitu juga nomor F, G, dan H. Nanti anak-anak bisa melanjutkannya sendiri ya. Tulis jawabannya langsung di buku modulnya ini ya, anak-anak. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Nah, baik anak-anak, jadi sekarang kerjakan ada dua tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Yang pertama, anak-anak menuliskan percakapan kalimat perintah. Nah, contohnya seperti percakapan Deli dan Ibu yang tadi itu ya. Anak-anak bisa menuliskan kalimat perintah yang lain. Misalkan, anak-anak minta tolong untuk mengambilkan susu misalnya ke ibunya juga boleh. Atau misalnya minta tolong untuk memasak ikan sama ibunya juga boleh ya. Nah, itu contohnya kalimat perintah. Anak-anak cukup menuliskan di bukunya nanti ya. Lalu anak-anak mengerjakan soal di halaman 41 yang tadi Miss Putri contohkan. Tadi sudah Miss ajarkan contoh membuatnya satu soal, dan soal yang lainnya anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Nah, semua itu nanti ditulis di buku modulnya, kecuali percakapan itu nanti ditulis di buku latihannya ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik ya. Jangan lupa dikirim ke Miss Grace dan Miss Putri. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.